Sekarang saya berada di tengah-tengah jalur menuju Tegal Alun. Kami sengaja mengambil jalur pintas. Jalurnya sangat tajam dan curam. Ya. Halo Tanje. Ini ada teman-teman saya, ada Ko Asong, ada Mas Horas Ambarita. Oke, yang di belakang ada Mas Sapik, mantan penyerang timnas usia 19. Ada Mas Sendro. Dari Kejawen apa Jawa? Oke. Jawa. Oke, kita naik. Kita menuju ke atas. Di sini didominasi dengan tumbuhan ranting-ranting tanpa pohon, nan kering. Oh iya. Oke, kita menuju ke atas. Kita menuju tanjakan yang lebih ekstrim. Tanjakan cinta. Apa? Tanjakan cinta. Luar biasa jalur yang kita lalui. Beberapa kali saya ke atau menuju ke Tegal Alun. Saya tidak melewati jalur ini, tidak pernah melewati jalur ini. Dan ini penuh dengan cinta. Oke. Kita coba lihat teman-teman yang masih di bawah. Wah, ini dia. Ayo semangat teman-teman. Tunjukkan semangatmu, tunjukkan kejantananmu sebagai laki-laki perkasa. Apakah jantan atau tidak? Oke, Ko Asong, gimana tanjakan di depan? Mantap. Oke, coba di situ. Kita coba lihat. Mantap tanjakannya. Wow. Saya harus hati-hati sambil memegang kamera. Luar biasa, kakak. Tangan kiri saya memegang pepohonan. Wow! Buah puncak. Luar biasa. Jalurnya sangat curam. Wow! Aku di puncak. Hati-hati kosong. Ini kita lihat jalurnya. Ini dia. Hampir 90 derajat. Wah, luar biasa. Keren pemandangannya, tenda-tenda. Kelihatan tendanya. Gelap. Bukan gelap, Pak. Enggak usah di zoom. Jauh itunya warna tendanya, Pak. Oh, buatan kamera lancet tembus tuh. Ya, naik tang. Kamera ente baru tembus. Sek. Awas. Di puncak lagi kayaknya deh. Awas. Awas. SCR baru tembus. Aku pegang. Pegangin ya, saya pegang. Awas, awas, sok. Luar biasa. Saya harus dipegang oleh teman saya. Apanya nih dipegang? Waduh. Kuncinya. Batangnya, Pak. Oke, kita coba shoot. Luar biasa. Dapat tenda. Waduh.